Ciao, balik lagi di masak-masak-masak. Balik lagi di masak-masak bareng gue. Hari ini kita masak ini aja ya. Masak tahu. Ciao, balik lagi di tempat masak-masak kita ya. Hari ini mau masak ini aja nih. Masak tahu. Masak tahu. Tempe, terus sama sayur kangkung. Nanti kita olah bahannya. Bahannya ini aja sih, bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai, sama ada ini nih, dikit nih, jahe-jahe. Nah, sekarang kita olah bahannya dulu ya. Kalian mau nungguin? Liatin sini-sini nih, sini-sini. Ini bahan-bahannya udah di ada yang diulek. Ini bawang putih, bawang merah, ini cabai, ini bawang bombay, ini jahenya dikit. Ini cabai yang ini nanti buat kangkung. Oke, sekarang kita olah bahannya semua, kita masak. Ya. Panasin minyak dulu. Minyak secukupnya aja. Ini buat goreng tempe sama tahu. Minyak gorengnya udah panas. Sekarang kita masukin tahunya. Saatnya buat diangkat. Ini diangkat aja. Sampai kayak gini ya tahunya. Bumbunya ini bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay. Oke, sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih. Sekarang kita masukin bawang merahnya. Sampai agak wangi ya, sampai harum. Dan itu kita masukin bawang bombay. Masukin jahenya dikit. Sekarang kita masukin cabainya. Kita masukin tahu sama tempenya. Diolah. Kecap, kita masukin saus tiram dikit. Sekarang kita masukin bawang bombay. Bawang bombay secukupnya aja. Jangan lupa masukkan garam secukupnya. Licin dikit. Kita aduk sampai rata. Tahu tempenya siap disajikan. Maknyus bro, maknyus. Ini tempenya udah jadi nih. Tahu tempe pakai bawang bombay. Kayak tempe orek sih sebenarnya, tapi pakai tahu. Gimana ya rasanya? Kalian mau nyobain? Ayo datang sini, nyobain di sini. Sekarang kita masak kungkang, kungkang, kungkang. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin bawang putih. Bawang putih yang tadi udah diulek. Ini jangan terlalu dingin. Ini buat kangkung nggak usah terlalu matang, bawang putihnya
yang penting udah bau, kalau udah bau kita masukin bawang merah sama bawang bombay. Ternyata dioseng-oseng lagi, masukin cabai yang tadi diiris-iris. Kalau udah wangi, udah agak berubah warnanya, sekarang kita masukin kangkungnya. Ini campur. Ingat ya, apinya jangan gede biar nggak gosong. Kita tambahin air secukupnya. Tambahin namanya saus tiram, namanya secukupnya aja, dicampur lagi. Nah, ini kalau kangkungnya udah mulai layu, berarti bentar lagi siap diangkat. Tinggal kita tunggu dikit ya. Ini bau kangkungnya udah menyengat-menyengat gitu, bau kangkungnya udah kayak ngajakin, ayo makan gue, gue udah siap makan. Nah, ini kangkungnya udah jadi nih. Kalau kata chef sebelah, this is it. Nah, ini menunya, ini udah jadi dua-duanya, kangkung sama tempe, alright. Nah, buat kalian yang mau nyobain, bisa like, subscribe, nanti gue undang buat nyobain masakan gue. Selamat menikmati!